Alhamdulillah, puji-puji syukur, marilah kita selalu panjatkan kehadirat dan yang maha kuasa pada malam hari ini. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman wal Islam, sehingga pada malam hari ini sesuai yang direncanakan kemarin pada malam Senin kita bisa melihat. Alhamdulillah dipercepat. Alhamdulillah berkat izin dan ridha Allah kita bisa berkumpul di sini bermuajahah. Saling bertatap muka untuk menyambung tali silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat teriring salam semoga senantiasa selalu disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar. Mohon maaf. Nanti kita ketemu lagi insyaallah. Ya. Makasih. Ya, makasih. Mohon maaf nih kondisinya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa bersaudara hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Persaudaraan Sejati Trate Cabang Kota Tangerang Selatan, Pusat Madiun. Kita hari ini mengadakan bakti sosial ya, sembako gratis untuk anak yatim. Kita acara ini dibuat dari 4 ranting ya, dari 4 ranting. Kita ada dari ranting Serpong Utara, ranting Serpong Kota, ranting Gunung Sindur ya, dan ranting khusus Arhanud. Dari Arhanud. Oke, hari ini kita melakukan pembagian pertama ya. Kita mulai dari ranting Serpong Kota, yang khususnya sekarang ada di Kayon Lengkong. Kita mengadakan acara bakti sosial ini, tujuan kita ringankan saudara-saudara kita di masa pandemi ini ya. Selain itu kita juga mempererat tali silaturahmi antar ranting di cabang Kota Tangerang Selatan.
untuk selanjutnya nanti acara Batu Sosial ini dilanjutkan nanti malam kita di Ranting Gunung Sindur ya, di Ranting Gunung Sindur yang nanti akan kita bagikan di apa Mas? Yayasan Yapayana. Dan selanjutnya besok kita akan lanjutkan lagi di Yayasan Keranggan ya, Yayasan Keranggan yang ada di Serpong Kota ya. Serpong Kota. Ya, selanjutnya nanti terakhir besok hari Minggu sore kita lanjutkan di Serpong Utara. Harapan kita, harapan kami sebagai panitia untuk acara seperti ini bisa kita lanjutkan nanti untuk tahun ke tahun ya, untuk ke depan supaya kita bisa lebih solid, lebih acara kita lebih berkaki dan lebih ke depan. Dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih buat partisipasi dulu-dulu semua ya, dari ranting-ranting yang ada di Tepang Kota Tangerang Selatan ini. Ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan terima kasih juga untuk para donatur yang sudah membantu menyukseskan acara ini. Terima kasih saya ucapkan juga untuk Kang Mas Yusuf selaku Ketua Cabang Kota Tangerang Selatan yang sudah memberikan izin dan supportnya untuk acara Bakti Sosial ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk semua tim-tim dulur-dulur yang ada di Cabang Kota Tangerang Selatan. PSAT, saya. Tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate pusat Madiun Indonesia. Di jalan berap nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun rumah kita bersama.